persiapan, lagi persiapan Pak Kahar dengan parasut apa nih Pak? Sky. Ya, menggunakan parasut Sky. Lagi persiapan untuk take off berikutnya menggunakan towing. Nah, ini adalah rilis towingnya. Nanti akan ditarik dari ujung sana ya, sehingga nanti parasutnya naik. Kemudian setelah menyampai ketinggian tertentu, baru nanti ada informasi atau arahan dari master towing untuk rilis. Nah, nanti setelah dirilis, parasut dan pilotnya akan melayang tanpa tali. Kemudian persiapan untuk landing di tempat yang sudah ditentukan. Itu kira-kira proses terbang dengan menggunakan towing. Jadi berbeda dengan para layang yang turun dari bukit atau gunung. Namun pada prinsipnya sama, landing, cuma hanya prosesnya. Kalau para layang itu langsung melompat dari ketinggian, baik dari gunung maupun bukit. Tapi kalau untuk towing ini, kita di lapangan datar seperti ini, namun ditarik dengan motor, namanya towing itu, pakai tali seperti layangan. Nah, baru nanti parasut dengan pilotnya terbang ke atas, baru sampai mencapai ketinggian tertentu, baru dirilis dan persiapan untuk landing. Demikian. Ini kita lihat Kak Kahar lagi persiapan untuk take off berikutnya. Di belakang lagi dipersiapkan parasutnya. Itu ternyata rilisnya. Ya, ini rilisnya. Dan nanti akan rilis. Ini sambungan ini pilot set. Dicek lagi, cek benar-benar harnessnya, risernya, helmnya, radionya dicek. Ketika sudah semuanya oke, okay. Cek radio, cek. Oke, okay, radio clear. Towing Marshall. Towing Marshall. Berikutnya Pak Kahar, Sky. Pilot correct request and in on. Persiapan towing sudah ditarik oleh master terus, towing terus, ya. Terus, oke. Okay. Nah, itulah kawan-kawan sahabatku semua, pilot Pak Kahar ya, sudah mengudara menggunakan towing, ditarik dari ujung sana seperti layangan. Pak Kahar umur 50-an. Yang menggunakan parasut Sky ukuran L, karena berat badan beliau memang lumayan besar, di atas 90 dan umur di atas 50. Alhamdulillah masih semangat untuk terbang. Jadi olahraga kita ini olahraga enjoy ya, walaupun yang tua yang muda, yang penting enjoy. Nah, itu tali towing sudah dirilis sehingga pilotnya sudah persiapan ya, persiapan untuk mencari posisi yang aman, yang enak untuk landing, karena ketinggiannya juga terbatas. Kita menggunakan towing ini tidak ketinggian tidak maksimal, jadi begitu naik, ketika kira-kira sudah cukup langsung dirilis dan persiapan untuk landing. Nah, ini kita lihat Pak Kahar sudah persiapan mengarah ke landing area. Jauh dari saya hanya bisa pantau dari jauh, nggak kelihatan landingnya. Oke, sepertinya Pak Kahar di ujung sana sudah landing dengan aman. Bagaimana Pak Kahar, landingnya aman? Alhamdulillah landing aman om.
Oke, terima kasih. Jadi siap. Pak Kahar sudah landing dengan aman. Siap, Pak.